Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkampanye di kawasan Rusun Cilincing, Jakarta Utara. Sementara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengikuti peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Bandung, Jawa Barat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkampanye di kawasan Rumah Susun Cilincing, Jakarta Utara. Gibran Rakabuming Raka menghadiri deklarasi dukungan buruh pelabuhan Indonesia untuk kemenangan paslon Prabowo Gibran di Rusun Cilincing, Jakarta Utara. Gibran menjanjikan akan membersihkan areal Rusun Cilincing karena menurutnya kebersihan dan akses masuk perlu dibenahi. Sementara itu, Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam Mahfud MD saat mengikuti peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia bersama relawan Ganjar Mahfud di Bandung, Jawa Barat berharap penetapan tersangka oleh KPK dapat dilakukan lebih baik lagi agar tidak ada yang tersandra seumur hidup sebagai tersangka karena tersangka tidak pernah dibawa ke pengadilan. Hanya bilang begini, jamar korupsi. Teman-teman menjawab di sini, embung. Yang kedua, jamar korupsi. Sanu.